Hidung yang sepkek gitu pengen mirip Vanessa Angel. Puput Sudrajat nyinyiri Fuji, yang disebut lebih pantas jadi adik kandung Vanessa Angel. Ngaku-ngaku wajahnya mirip Pak Dodi dong, dilansir dari gridfam.id. Kisru antara keluarga Bibi Ardiansah dengan Dodi Sudrajat kembali memanas. Bak tabuh genderang perang, Puput Sudrajat pun kian berani menyindir keluarga Haji Faisal. Kemunculan sepupu Vanessa Angel, Cynthia Landy baru-baru ini, bak menjadi bumerang bagi pihak Dodi Sudrajat. Pengakuan Cynthia di YouTube Fanny Rose memancing amarah banyak pihak, termasuk Presirit Surabaya, Tom Liwafa, hingga Marisa Icha. Satu persatu bukti video saat tragedi kecelakaan pun mulai bertebaran di jagat maya sebagai bentuk pembuktian ucapan Cynthia alias Jackie bohong. Jackie juga dituding melakukan fitnah pada orang-orang di sekitar Vanessa dan Bibi yang mengaku sahabat. Tak berhenti sampai di situ, baru-baru ini Puput Sudrajat pun melayangkan sindiran pedas pada Fuji. Apalagi setelah Fuji disebut-sebut lebih mirip dan lebih pantas jadi adik kandung Vanessa Angel. Melalui akun Instagramnya, Puput mengunggah ulang postingan akun fanbase Mayang dan Chika yang menyindir Fuji. Seperti diketahui, Fuji belum lama ini potong rambut mirip Vanessa Angel dan berfoto dengan beberapa pose mirip mendiang. Hal itu membuatnya disebut lebih mirip dan lebih pantas jadi adik kandung Vanessa Angel daripada Mayang, hingga fan Mayang tak terima. Yang bilang mirip-mirip gitu ada masalah apa sih? Bisa dilihat dari mata, hidung, bibirnya aja beda jauh, tulis akun @mayangamachika. Cantikan V kemana-mana, padahal kan dia ngubah potongan rambut doang, sengaja biar dimirip-miripin, sambungnya. Salah seorang netizen pun lantas menyebut Fuji mirip Dodi Sudrajat jika memang dia merasa mirip Vanessa Angel. Almarhum Vanessa kan wajahnya pleketiplek sama dedinya, Bapak Dodi Sudrajat. Kalau bocil itu anggap dia mirip sama almarhum Vanessa, berarti dia mau ngaku-ngaku sama juga wajahnya dengan Pak Dodi, komen akun @monkeysimo. Dih, hidungnya nyungsep kayak gitu pengen disamain dengan gen bagusnya Pak Dodi, cuy, tambah yang lainnya. Puput Sudrajat pun lantas ikut menimpali komentar yang menghina Fuji itu. Halo, ada yang ngaku-ngaku wajahnya mirip Pak Dodi Sudrajat. Min, serius tanya, siapa yang ngaku-ngaku mirip wajah pinang dibelah dua sama Dedi dan Echa, tulis Puput. Sementara itu, dipantau gridfam.id dari akun Instagramnya, postingan Fuji yang disebut mirip Vanessa Angel itu kini telah dihapus. Sebelumnya, Haji Faisal juga mengakui anaknya memang terinspirasi dari Vanessa dan merindukan kakak iparnya itu. Kata mamanya ya, dia mirip banget sama Vanessa. Kan dia lengket juga sama Gala. Kalau nggak ada mamanya, ya dia Gala ke Fuji. Mamanya perhatiin dibilang, kamu mirip sama kakak kamu, kata Haji Faisal. Ya mungkin dia timbul inspirasi bagi dia untuk memotong rambutnya seperti almarhum kakaknya. Itu bukti bahwa dia sulit untuk melupakan, tambah Haji Faisal. Haji Faisal juga berharap kemiripan Fuji dengan Vanessa bisa membuat Gala melepas rindu pada ibu kandungnya. Apalagi Gala memang begitu lengket dengan Fuji sejak lahir. Kebetulan kemarin rambut dipotong, ada kemirip-miripannya. Mudah-mudahan si Gala lepas kangen juga sama almarhum, tutur Haji Faisal. Lama-lama mungkin dia akan anggap Fuji sebagai mamanya, sambung Haji Faisal. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe-nya ya, guys.